Tata Upacara Pedang Poro, Sekolah Tinggi Maritim dan Transport AMNI Semarang, hari Sabtu, 13 Oktober 2018, siap dimulai. Persiapan pasukan selesai, Komandan Upacara menyiapkan pasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, perkenalkanlah kami Tim Pedang Pora, Sekolah Tinggi Maritim dan Transport AMNI Semarang. Pada hari yang berbahagia ini akan melangsungkan upacara pengukuhan pernikahan kakak kami. Adapun yang bertindak sebagai inspektur upacara, Bapak Gembong Satria Negara, Sarjana Transportasi, Magister Manajemen. Yang bertindak sebagai perwira upacara, Bapak Muji Mulyatno, Sarjana Transportasi. Dan yang bertindak sebagai Komandan Upacara, Taruna Matia Rizal Alfaris, yang berasal dari Korps Tata Laksana. Sekian perkenalan dari kami. Upacara Pedang Pora akan segera dimulai. Inspektur upacara mempersiapkan diri. Laporan Komandan Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para sesepuh, pinisepuh, kerabat dan handai taulan mempelai berdua, serta undangan yang berbahagia, Sekolah Tinggi Maritim dan Transport AMNI Semarang. Di dalam mengayu bagio, anggota keluarga lulusan Sekolah Tinggi Maritim dan Transport AMNI Semarang yang melangsungkan pernikahannya. Yang pertama, memiliki tradisi upacara pedang pora. Upacara pedang pora memiliki nilai-nilai simbolis sebagai berikut. 1. Memperteguh arti kehidupan berumah tangga bagi mempelai berdua dan segala aspek kebahariannya. 2. Menanamkan rasa kekeluargaan yang mendalam antara kedua mempelai dan para keluarga perwira bahari pada umumnya, dan para perwira lulusan Sekolah Tinggi Maritim dan Transport AMNI Semarang pada khususnya. 3. Mencerminkan kehidupan yang kompak dan teratur antara sesama perwira bahari pada umumnya
dan sesama perwira lulusan Sekolah Tinggi Maritim dan Transport Alumni Semarang. Pada khususnya, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. 4. Merupakan suatu penghormatan dan dukungan yang dilakukan taruna-taruni Sekolah Tinggi Maritim dan Transport Alumni Semarang kepada kakaknya yang akan meneguh hidup berumah tangga. Kedua mempelai mempersiapkan diri. Payungkan pedang. Thank you.
prosesi pengukuhan. Laporan mempelai kepada Inspektur Upacara. Payungkan pedang. Dengan diiringi doa, para sesepuh, pini sepuh, kerabat dan handai daulah, aku percayakan serta aku titipkan cincin pusaka sebagai tali kasih dan dinda. Sejak saat ini kita tandai dengan pedang ini, pedang sakti pusaka Wira Samudra. Berarti mulai detik ini, hidupku adalah hidupmu, tugasku adalah tugasmu. Di pundak kupikul satu beban tugas suci perwira samudra. Itu semua kini adalah tugasmu jua. Wahai tanda kesatria, akan aku jaga kepercayaan ini. Serta mulai detik ini, aku serahkan pula jiwa dan ragaku. Dan selalu siap mendampingi dalam suka dan duka sebagai tanda bakti padamu. Duhai kesatriaku, aku titipkan cincin cinta kasih padamu yang akan menyertaimu kemanapun kesatriaku layak. Wahai kesatria yang gagah perkasa dan bidadari yang cantik rupawan, song-song masa depan dengan semangat dan cinta kasih, terjang dan atasi segala rintangan yang menghadang. Pembacaan surat keputusan oleh Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat, saya atas nama pimpinan tertinggi Sekolah Tinggi Maritim dan Transport AMNI Semarang, pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 pukul 10, saudara nama Gito Rolis AMD ATT 3 dan saudari nama Dewi Febrianawati AMD, pada hari ini secara resmi saya nyatakan diterima sebagai anggota keluarga besar alumni Sekolah Tinggi Maritim dan Transport AMNI Semarang. Ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan nomor 204 garis miring Mahatar garis miring Stimat AMNI garis miring 10 garis miring 2018. Sekian sambutan dari saya selaku pimpinan Sekolah Tinggi Maritim dan Transport AMNI Semarang. Terima kasih. Pengukuhan selesai. Laporan mempelai kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara mengantar mempelai ke pelaminan.
Inspektur Upacara kembali ke tempat. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara kembali ke tempat. Prosesi foto. Jadi
Inspektur upacara meninggalkan tempat. Upacara selesai. Hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi telah kita laksanakan upacara pedang borang dari Sekolah Tinggi Maritim dan Transport AMNI Semarang. Akhirul kata, kami keluarga besar Sekolah Tinggi Maritim dan Transport AMNI Semarang mengiringi dengan doa dan ucapan selamat mengarungi samudera kehidupan yang baru, agar kedua mempelai selalu berbahagia. Bak mimi nantun sampai kaken-kaken dan ninen-ninen. Amin amin ya robbal alamin. Apabila ada tutur kata dan sikap seluruh tim pedang bola yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, tim pedang bola Sekolah Tinggi Maritim dan Transport AMNI Semarang. Selanjutnya acara kami serahkan kepada pembawa acara. Ibu kota yang terhadir di hadapan boleh silakan bro ya setelah ini ya nampak klik siap.